Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mochel Fishing ya. Tapi untuk kali ini saya tidak mancing, melainkan tadi pulang mancing sore saya menemukan seperti mainan anak-anak ya. Nih, nah, saya punya inspirasi ingin modifikasi membuat sebuah lure atau membuat sebuah umpan tiruan. Tidak lain targetnya adalah ikan gabus dan warnanya juga cocok hijau ya. Tadi saya pulang mancing, nemu di jalan, saya ambil. Saya ingin tutorialkan bagaimana cara membuat lure memakai umpan ikan mainan ini ya. Ini sudah bekas nih, nanti kita coba aja. Oke, adapun nanti kegunaan alat-alatnya saya nanti bisa sebutkan nanti ya, seperti kili-kili atau seperti hook dan blade ya. Mungkin itu aja simpelnya. Oke, kita simak langsung. Jadi yang saya perlukan adalah sebuah korek api. Jadi saya harus menghidupkan lilin dulu. Jangan berpikir yang tidak-tidak Mas Bro ya. Lilin fungsinya adalah untuk memanaskan sebuah obeng ini, obeng kecil ya. Jadi gunanya nanti untuk membolongi mainan ikan-ikanan ini. Oke Mas Bro, kita coba panaskan. Ini fungsinya nanti untuk memasukkan sebuah split ring ya. Jadi kita bolongkan. Sebenarnya kalau kita mau berusaha untuk kreatif sih bisa. Tolong jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk share video ini untuk berbagi ilmu. Salam kreatif. Di tengahnya ini udah ada besi berani nih. Tuh, nempel ya. Nah, jadi menjadi suatu kemudahan saya untuk mempercantik action dari lure nanti ya. Lure ini nanti. Bro ya, ini sepertinya udah bolong. Lihat, oh ya, sudah bolong ya. Alhamdulillah, bolong. Ini kita sharing ilmu aja ya. Kita sharing ilmu agar menambah kreatifnya anak bangsa ya. Jangan hanya memancing aja. Jadi kita tetap berbagi ilmu, bolong ya. Nanti saya beri tali atau senar PE ya. Oke, lanjut. Yang kedua, saya akan membolongkan di sini ya. Jadi di sini nanti saya akan taruh hook antara hook dan blade. Oke, kita coba. Lanjut lagi. Oh, cepat sekali ini. Cepat ini prosesnya. Ini berarti bukan melainkan soprok ya, tapi sebuah mino. Jadi mino karyanya Mochel Fishing. Oke, kembali saya ingatkan, jangan lupa juga untuk tonton video-video sebelumnya atau video-video lama dari Mochel Fishing ya, agar tetap berkembang video-video dari Mochel Fishing. Oke ya, udah bolong ya, sip, sempurna. Ini saya rasa sih kuat ini, kalau hanya untuk kocolan dan babon ya, insya Allah kuat ini. Oke, sip, kita lanjut lagi. Oke Mas Bro, inilah nanti yang akan menjadi penghias dari mainan ini ya, adalah hook, treble hook, mini, blade-nya nggak cukup, nggak terlalu kecil, terlalu besar, nggak sedang ya, dan ring speed ya. Oke, kita coba lagi. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Jadi udah dibolongin untuk masukin apa tadi kata saya, PE nya ya. Ini saya pakai PE tapi saya rangkap, jadi saya tidak menggunakan split ring.
Ya, sudah terpasang ya splitnya. Oke, nanti tinggal kita kasih pasang ini aja, PE aja lagi ya. Oke, tunggu. Jadi kita ikat di sini. Semoga ini nanti bisa amis dan actionnya bagus ya. Oke Mas Bro, kurang lebihnya begini hasilnya, sudah jadi ya. Oke Mas Bro, saya sudahi dulu tutorial cara membuat umpan tiruan ini menggunakan mainan anak-anak dan ikanan. Jadi beginilah bentuknya. Nanti kita tes kekilaran. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.